Hai, selamat datang di kanal YouTube saya. Yuk kita lanjutin Clash of Fields story terakhir atau story yang kelima. Pertempuran Shikigahara. Pertempuran untuk menentukan takdir dari daratan itu sudah dimulai. Jaga takdir dan kita harus amanin kemenangan untuk Tokugawa. Kata-kata penyemangat. Selamat sekali. Shimasu bersama pasukan darat. Terkesan dari apa masalahnya, bocah? Takut. Kau saya bilang, sejujurnya iya. Bisa gak kamu pertimbangkan itu, bocah? Kamu khawatirnya diri kamu sendiri. Kita gak mau kamu rasakan boleh selalu untuk pertama kalinya dan kamu meninggal karena luka. Rezona bilang, umur lemah bocah. Pertama kali ini gak berarti apapun, tapi aku punya darah telah berapi-api. Jika kamu ragu, kamu langsung aja ke tempat kamu. Kamu gak bisa menunjukin keraguan kamu di tempuran. Soalnya kalau dia ragu, apalagi anak buahnya ya guys ya. Terus bukan hanya dia, yang sejarah sama dia pun sama jenderal. Disitu ini jenderal yang sangat dihormatin, ditakutin, menginspirasi, memotivasi. Kalau dia aja begitu kan mereka mikir pasti dia aja begitu. Dia aja ragu apa kita gitu. Itu bahaya banget ya guys kalau mau orang panggil kita sampai turun. Pasti nggak bagus sama sekali. Kamu bahkan nggak bisa menyalahkan orang yang benar. Heta sugimasu. Masa kali kami berhasil mengambil kastil Odawara. Akhirnya daratan disatukan oleh Hideyoshi. Bagaimanapun, kuasa Hideyoshi tidak bertahan lama. Hideyoshi dan Toshi Maeda meninggal. Akhirnya Hideyoshi mengambil alih kekuasaannya. Hideyoshi ya. Maeda Toshie ga shiru to man o jishite Ieyasu ga taitou suru. Raihnya bersama dan Gemini Toyotomi, Jenderal Toyotomi, Jenderal Ishida mengutus pasukan untuk melawannya. Keduanya bertempur di tengah Jepang di Sekigahara. Sekigahara de gekitotsu suru. Sekali lagi Nomasa berada di garis depan di Sekigahara. Kayak musuh diisi dengan leader-leader terkenal termasuk temannya Nomasa, Toyosa Shimazu. Tomo to mitometa Shimazu Toyohisa mo iru. Bagaimanapun, Nomasa memutuskan untuk pahlawan terbaik untuk jajan Tokugawa bersama dengan pahlawan Tokugawa, dia maju menuju kemenangan. Tokugawa no inato tomo ni shogi e tsuki susumu no mi datta. Rising Star Tokugawa ini membuat sebuah langkah besar untuk menjadi jenderal yang tak ternilai di pasukan Tokugawa. Nah, maksudnya seperti itu gini guys. Ini kan negara udah terbentuk nih, udah bersatu. Nah, terus kalian pengen ambil alih. Kayak kalian mau kudeta lah. Kalau kalian berhasil itu bagi kalian buah banget. Ini kan kalian setara kayak aku di jalan seperti itu kan kepada kalian. Ya makanya dibilang sih keluarga besar. Saya hampir impossible gitu, hampir tidak mungkin. Oke, kita masihin aja yang mau kita tahu bahwa di sini support karakternya wajib terkait Sukunda. Karena karakter utamanya sih Nomasa nih. Kalau kalian main EV mode, kalian juga pakai Nomasa, maka tapi kalian tetap pakai tulang kesona ya, maka ada juga misi yang bergerak nggak picu. Jadi buru-buru kalian mau gagal atau kalian mau berhasil, misinya aja nggak picu. Atau kalian pakai nomas lagi, tapi kalian pakai kata lain lagi tuh, pendamping yang nggak pakai tulang kesona. Berarti kalian ada satu misi yang nggak bakal terpicu. Nah, di mana kita harus melakukan persiapan yang matang. Kita harus tahu kelebihan, kekurangan, pasukan kita sendiri, dan pasukan musuh. Kerahkan Toyosa Shimazu dan teman-temannya untuk mengembangkan di awal-awal pertempuran. Kerahkan Toshima untuk menguasai medan pertempuran di utara. Cegah Morimasa Ito dan teman-temannya mengambil alih Gorison di timur. Nggak ada pertimbangan dia datang sebagai bantuan. Atau ada pasmur, atau bisa juga dia sendiri udah ada. Terus dia ternyata kita di suatu yang tepat atau abus namanya guys ya. Kalahkan musuh tubuh Otani dan teman-temannya. Tegas Kazumaza, Ikoma, Sadaharu, Okudaira, dan Nagachika Kanamori dikalahkan. Oke, berikutnya kalahkan Yoshiharu Otani dan Masaie Natsuka.
Katakan Yoshimasu dan teman-temannya dan cegah si Yoshihiro Shimasu mencapai titik mundur. Jadi menurut sejarahnya mungkin menurut cerita ini kita harus menang pertemuan ini. Nah, ntar si Shimasu mengkabur meninggalin si Mishun dan si Ishiyakuai itu tempatnya diri sendiri. Nah ini paman si itu Yoshimasu ya, Yoshihiro Shimasu. Pasti kan Masali mengalahkan jenderal musuh sebelum orang lain melakukan yang berarti kita melakukan persilat ya berarti jenderal musuh pertama kumpul harus sama si Masali. Kerja sama dengan Katsuhiro Yamauchi dan Yoshimasa Tanaka dan kalahkan Yoshihiro Ujie dan Morichika Tosukabe. Kerjasama dengan Yoshinaga Asano dan Kurumasa Ikeda dan kalahkan Moritaka Hokka, Masahiro Saimura, dan Nabukane Oda. Dan mungkin dia di game of course kalau ambus ya guys. Kalahkan Tsushima dan teman-temannya. Pastikan nomor ini mengalahkan Togisa Shimasu. Pastikan Masahiro dan Tadakasu Honda mengalahkan Mission Aishida dengan musuh attack, berarti musuh bareng ya guys. Oke, kita udah mati kurang lebih atau kurang lebih karena kita mulai. Oke guys, itu ada 2 bendera guys, berarti kita serang itu dulu sampai 2 kali, habis itu kita serang. Jadi dengan sampai bendera kita serang, kita lihat orang musuh itu guys. Tapi kita tidak bisa kalah di sini. Kita harus mengalahkan Tsunari dan merealisasikan dunia perdamaian. Tom Sally, pejuang jubah merah dari ini akan memimpin pasukan Tokugawa. Aku akan menjadi pertama di pertarungan ini. Maksudnya first blood ya guys. Tapi saya masuk. Mama sepertinya senang sekali mau masuk, tapi saya harus mengalahkan saya. Tom Sally, itu dia. Yang memenangkan dia untuk kejayaan Tokugawa. Saya juga berulang. Nama saya menjadi yang pertama di pertemuan lagi. Mengesankan. Kakak baru bilang, Sakon adalah penasihat terdekat tim Tsunari, kalau dia akan mengubah jalannya pertempuran. Maksudnya bilang, tidak pernah mudah menjadi terkenal. Yosis pun bilang, aku gak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Karena coba, Ocha kamu gak bisa bertarung seperti itu dengan selainnya kamu gak siap untuk mati. Kamu harus melakukan yang terbaik. Tentang apapun, dalam musuh siapapun. Kalau kita, apa kamu coba bunuh mati lu? Terima kasih. Kalau coba, Pak, kerja bagus. Ayo dorong momentum ini untuk kemenangan. Terima kasih, Pak. Kalahkan semua pasukan tempur. Masih, kita gak bisa biarkan mereka keluar sedikit kepada pertemuan. Setan merah dari ini akan mengambil setan dari pasukan barat. Kaido!
kalau tujuan hidup aku akan mengambil jakras untuk mengambil yang utang musuh. Kakak korak kedua mengincar salah satu kursi kamu yang paling dijaga ketat. Rencana kerbau bakal untuk usi suhu. Maksudnya bilang, usi suhu tani gak bisa diremehkan. Kita harus hati-hati. Oh sorry guys, maksudnya saya Ai, bukan Mi. Kakak korak kedua angkir yang usi suhu, serangan di selatan itu hanya pancingan. Masuk utama mereka di utara. Ini pasukan ke utara camp utama kita sekarang. Jadi Otani mengesankan sangat keras. Dia menyadari aliran pertemuan ini tidak alami. Maksudnya tidak benar itu aliran. Karena kalau yang juga benar-benar melihat rencana cepat pasang sini mereka. Mereka benar-benar teman yang dekat, tapi dipaksa untuk depan. Ini ya guys. Masih yang bilang, aku tetap dengan baik. Aku akan kembali setelah mau perbaiki goresan ini. Oh, tolong bantu kami, kita gak dapat biarkan musuh mengambil urusan ini. Ikawa, apa yang kamu lakukan? Bawa pasukanmu keluar dari kursi itu dan bertarung dengan musuh. Ikawa ini nih guys, ini pengkhianat nih guys. Dari Ikawa. Jadi kalau bilang, seperti kesempatan kita, aku akan menginginkan Mori berpihak pada pasukan barat, tapi aku gak bisa melakukan lebih dari itu. Sama kali, lakukan tugasmu sampai akhir. Kita akan menangkan musuh. Sama kali kita punya camp utama dalam bahaya. Kita bantu kami. Kita akan melakukan apa? Let's go.
義経を捨ておけば。Justru jika kita biarkan Susuku bertindak, kita akan mengalami kekalahan yang lebih banyak. Obayakawa harus berganti sisi. Maksudnya artinya mereka guys. Susuku akan bilang, mereka itu sebagai sinyal untuk berganti sisi. Terlambat, kita sudah siap. Apa pulutnya Obayakawa akan lakukan. Yasu, kami datang untuk kamu. Tuan Kiyawa, bergerak. Sorry, aku udah tahu. Yang tadi udah mencurigakan. Yoshitsugu membuat camp di Gunung Matsuo. Dia memegang posisi kunci. Pasukan timur enggak dapat tenang. Makasih bilang, tidak ada waktu untuk terkejut. Kita harus selamatkan teman-teman kita. Itu yang terbaik yang bisa aku lakukan. Yoshitsugu, aku akan melakukan apapun untuk tenang. Semua pasukan lupakan gunung Matsuo. Misalnya langsung lagi ngasih Mitsunari. Sudah tadi, kakak Kora benar-benar memancingku untuk keluar. Jika Mitsunari dalam bahaya, aku mau pimpinan lain saling keluar. Kalau jadi bilang, rencana yang sempurna. Mengambil keuntungan dari kebaikan hatinya Susuku. Itu akan membuat Pipi suruh keluar dan kita bisa mengharapkannya. Osek, Yoshitsugu wa deneku. Soko wa utsu. Aku gak bakal biarkan pengumuman Mitsunari. Aku akan berjaya seranganmu. Owen itu taruhannya nyawaku. Oke. Okay. Oh, sorry. Akhirnya Yoshitsugu tunjukkan diri sendiri. Kalahkan dia dan kemenangan akan Osuka Timur dapat dipaksa. Kamu enggak lebih buruk dari aku. Jadi benar. Ini akan terjadi. Kita mulai. Yeah.
lagi. Aku minta maaf. Yoshi dari sini dah. Yoshi Sugo dari kalahkan. Yoshi Sugo. Si Mak Yusuf itu telah dikalahkan. Kita bisa tenang. Kalahkan Yasu, Yusuf si Masu, Paman. Pasukan Barat akan kalah di pertemuan ini, tapi si Masu akan bisa tenang. Tinggal 4 misi lagi guys, berarti. Dan total 12 ini udah 8. Berarti tinggal yang si... Kita harus tanya Yuto Isisa sama cegah si Yusirus masuk. Ini terus yang musuh bareng, terus kalian bisa konsima. Ya, 4 masih yang si Yosef di kalian si Toyosisa, Toyosisa masih anaknya keponakannya si Yoshihiro. Terus kalian Yoshihiro sendiri setelah kalian keponakannya, pamannya sekalian musuh bareng sama konsima. Betul, kita akan mundur setelah mengancam camp utamanya pasukan timur. Tujukan pada Yasu betapa menakutkan si Masu. Masih bilang si Masu mengambil semua perhatian di tengah medan pertempuran. Ini adalah kesempatanku untuk menyerang mereka tepat di camp utama mereka. Ini tuh, ini
4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya begitu kalian masuk ke objektif ini paling bawah itu udah 8 guys. Berarti kalau pilihnya 9, 10, 11. Tadi warna 3, oh iya, tadi kita pakai 3, 11 ya guys. Kita tulis lagi, yang 3 musuh parah. Sudah tidak komplit lagi. Tadi kan dia kayak ragu gitu kan. Jadi temannya sendiri, masa dia bunuh temannya sendiri. Terus dia bilang, untuk jaya toko aku akan mengalahkan si maksud. Terus dia bilang, tuanku tolong, kamu harus bertahan di sini. Bisa di sini bilang, Sakon, itu gak mungkin. Sakon! Histeris gitu kan guys, kehilangan teman terdekat itu. Sakon! Dan terus jadi juga, oh, Yoshisugu! Gitu. Masih terus masuk, cukup. Aku tidak akan pergi jauh untuk mati sebelum kacau ini. Yoshisugu, aku senang kamu menjadi orang terakhir yang aku lawan. Terima kasih untuk bertarung dengan kuota penuh, sayangku. Masa Hidra, Sakon, Yoshisugu, Toisa mengesankan. Walaupun mereka musuh, sekarang tinggal Kusunari. Ayo dan raih kemenangan kita. Sendirian lagi sekarang. Itu membuatku sedih, bocah. Kalau saya bilang, ini waktu yang sulit untuk bertanya. Jika kamu punya waktu, aku akan meninggalkanmu di belakang. Tokugawa dan Takasu bekerja sama sekarang. Dunia Tokugawa, kita punya masa depan yang damai. Sekarang sudah dipastikan. Terusoda, sekarang kamu wanita terusoda, misi dari Sida. Saya punya gula kepercayaan akan membelamu. Sida!
kamu sering balik ke pertempuran, ini dia usah ya. Oke, komplit ya guys. Sampai jumpa di story berikutnya ya guys. Kita simak dulu sampai akhir. Berharap mereka mau meninggalkan kita hari ini. Apa? Ini gak pergi. Terima. Hasil terbaik untuk Tokugawa adalah kemenangan muka. Apa aku salah? Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like ya guys. Lalu jika kalian merasa ini bermanfaat, tolong dibagikan atau di-share ya guys. Jika ada kritik, saran, dan kalian yang mau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Atau kalian ada mungkin rekomendasi game atau rekomendasi konten yang mungkin kalian mau saya buat dan kalian tonton, silahkan guys tulis di komentar. Jika kalian mau terus channel ini membuat konten-konten yang positif, bermanfaat, jangan lupa didukung ya guys dengan cara di subscribe. Dadah!